Hai guys, selamat datang. Di tangan saya ini adalah Nokia 3310 generasi terbaru. Jadi kenapa Nokia 3310 ini dibangkitkan semula pada zaman telefon pintar ini? Mari kita lihat. Sebelum itu anda harus belajar cara-cara untuk menggunakan telefon ini. Tidak banyak yang berubah, contohnya untuk membuka kunci, anda tidak lagi menggunakan butang menu dan star. Gabungan ini ditukar kepada butang power kepada option. Sama juga seperti membuka telefon, anda perlu menekan power kepada option di mana akan tertulis unlock di situ. Untuk navigasi, anda perlu gunakan butang khas. Kontra dengan keyboard pada masa sekarang yang menawarkan on-screen keyboard, Nokia 3310 menawarkan keypad klasik. Keypad yang merupakan butang yang menunjukkan nombor seperti ini dan alfabet disusun mengikut nombor. Anda perlu menekan nombor ini mengikut turutan untuk mendapatkan alfabet yang mahu digunakan. Melihat kepada speks di atas kertas, tiada apa yang mengagumkan. Betul, ia tidak mempunyai keperluan asas telefon harian untuk kegunaan masa kini. Anda boleh berhubung dengan menggunakan pesanan ringkas melalui SMS dan kos untuk bermesej pada masa sekarang adalah 15 sen per SMS yang mana untuk RM1 anda akan dapat 6 SMS. Untuk RM5 anda akan dapat 33 SMS. Kadar SMS ini tidak dipandang lagi semenjak adanya WhatsApp, WeChat dan sebagainya. Kamera 2 megapiksel, hasilnya kamera ini mengingatkan saya menggunakan Nokia 6610 yang mempunyai kamera 0.1 megapiksel. Skrin sebesar 2.4 inci pada resolusi 240p, anda mungkin tidak menyukainya semenjak mata kita sudah biasa menggunakan skrin sekurang-kurangnya 720p. Port sambungan akan dapat micro USB untuk pengecasan dan juga memindahkan data. 3.5mm headphone jack untuk mendengar lagu mahupun menerima panggilan. Bateri sebesar 1200mAh boleh bertahan dengan lama jika tidak membuat panggilan secara berterusan. Ketika menggunakannya, saya tidak merasa untuk membukanya kerana sudah tahu tiada yang menghantar SMS pada zaman ini. Memuat turun games ataupun apps, anda memerlukan memory card micro SD. Anda tidak akan dapat high quality games tetapi cukup untuk mempercepatkan masa apabila menunggu seseorang. Secara jujurnya, ini bukanlah telefon yang anda mahukan. Ia tidak mempunyai skrin yang bagus. Kepantasan yang membuatkan saya rasa bersyukur akan teknologi pada masa kini. Kamera 2MP tidak dapat memuaskan hati sesiapa. Tetapi itu bukan matlamatnya ia wujud pada masa kini. Telefon ini tidak melambangkan pemodenan ataupun kepantasan. Mahupun memudahkan perhubungan semenjak kita telah menaikkan standard komunikasi bukan hanya berdasarkan SMS dan panggilan sahaja. Melihat telefon ini mengingatkan saya betapa seriusnya telefon pada masa itu. Dibuat untuk golongan profesional jadi warna yang tidak begitu menonjol. Secara terangnya harga pada masa itu bukan murah walaupun mempunyai skrin hitam putih sahaja. Ramai yang sudah pun beranggapan yang telefon ini tidak sesuai untuk digunakan pada masa sekarang dan ramai juga yang menganggap yang telefon ini untuk orang tua-tua disebabkan cirinya yang mudah dan asas. Saya kurang bersetuju, peranti pintar juga mempunyai mode untuk mengakses perkara yang asas. Jadi untuk siapakah telefon ini dicipta? Saya lebih melihat kepada untuk mereka yang minat dengan model ini saja. Okey, itu saja guys. Tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.